Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bikin video challenge make up 3 menit dan looknya sendiri kayak gini. Nah, lumayan banget ya, dengan waktu cuma 3 menit aja kita udah bisa make up kayak gini. Nah, kayak gini, dan aku ini komplit ya. Aku gunain baby cream, aku gunain bedak, aku gunain alis, dan aku gunain mascara, aku gunain blush on, dan aku gunain lipstick. Jadi dengan waktu cuma 3 menit aja aku bisa make up seperti ini. Dan ini menurut aku kilat banget dengan tantangan yang kayak gitu, karena kita kan biasanya kalau make up, aku biasanya kalau make up tuh nggak bisa yang sebentar. Dan sekarang aku bisa ngasilin make up sebentar dan hasil looknya sendiri kayak gini. Ini menurut aku kayak, wah ternyata aku bisa ya dengan waktu sesingkat itu, dengan make up sesingkat itu dan hasilnya sendiri kayak gini. Dan ternyata aku bisa gitu dan hasilnya sendiri kayak gini. Nah, jadi gimana keseruannya? Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Cindy Jihan _. So, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sekarang aku bakal langsung aja memulainya. Aku udah lipat hijab aku dan aku pertama kali gunain baby cream dari Wardah. Semoga aja ini bisa ya dengan waktu cuman 3 menit aja. Dan aku langsung aja aku tap-tap di sini. Terus aku langsung aja pakai spons untuk mengaplikasikan baby cream ini. Dan aku tap-tap dulu, guys. Nah, aduh, udah 30 detik dong. Aduh, aku kira tuh ini challenge-nya tuh kayak gampang gitu loh, guys. Ternyata mengaplikasikan baby cream aja tuh, aduh, udah mau semenit, guys. Dan udah di sini aku udah gunain baby creamnya. Sekarang aku bingung banget gunain bedak. Aduh, udah 1 menit, guys. Aku langsung aja gunain Wardah yang apa ini, Tuwei Cake. Dan di sini aku gunainnya, aduh kesalahan, harusnya kita gunain bedak tabur, guys. Dan aku langsung aja udah 1 menit lebih, langsung aja. Aduh, tinggal 1,5 menit, guys. Sumpah panik banget sih nih, soalnya bedaknya sendiri juga udah mau habis, guys. Jadi kayak harus ekstra gitu loh gunainnya. Udah, terus sekarang langsung aja gunain alis. Di sini aku gunain alis tuh gampang banget. Jadi pertama kita sisir dulu alisnya kayak gini, terus langsung aja dikasih kayak pewarna gitu, warna hitam. Gampang banget kan. Nah, udah jadi kayak udah nggak botak lagi. Terus sekarang udah tinggal 1 menit lagi, guys. Dan sekarang aku mau langsung aja gunain maskara. Jadi pertama kita au! Sakit banget. Aduh, pertama kita jepit dulu. Sumpah kejepit sakit banget, guys, kulitnya. Aduh, nggak muat, guys. Soalnya ini udah 2,5 menit. Aduh, mataku langsung kayak nangis itu, guys. Aku kira tuh gampang banget, guys. Terus sekarang kita langsung aja, karena di sini au, karena di sini aku nggak mau. Gunain itu dulu, gunain blush on. Jadi aku, dan ini waktunya cukup, guys. Cukup. Kita gunain blush on. Ini masih cukup. Sakit banget. Sakit banget, guys, sumpah. Aduh, bentar lagi. Dan udah, aduh mataku keculek. Udah akhirnya dengan look kayak gini. Ini bener-bener 3 menit dan waktunya cukup banget. Aduh, mataku sampai kayak berair gitu loh, guys. Karena tadi yang sebelah sini dia tuh kejepit, bener-bener yang kejepit.
Terus habis itu dia tuh kecolok beras ini dan sakit banget sumpah ini. Jadi kayak mata sebelah sini tuh kayak berair, kayak nangis gitu loh. Dan looknya sendiri kayak gini. Setelah aku make up selama 3 menit. Dan nyesel banget aku gunain blush on karena aku tidak mementingkan highlighter. Jadi aku lebih seneng gunain highlighter aja daripada gunain blush on. Dan looknya sendiri kayak menurut aku nggak terlalu glowing gitu, karena aku seneng look yang glowing. Jadi di sini untuk looknya sendiri lebih ke matte gitu ya wajah aku. Jadi teksturnya kayak matte gitu, aku kurang suka. Nah jadi aku nyesel banget karena tadi keburu-buru aku ngelupain highlighter. Jadi tadi mendingan aku gunain highlighter aja daripada aku gunain blush onnya. Nah jadi untuk looknya sendiri kayak gini untuk look akhir. Dan untuk maskaranya sendiri dia juga nggak maksimal. Dan bulu mata kok ini tembus ya? Enggak ding, ini tembus nggak sih guys? Masa dia tembus hitam-hitam? Oh enggak, jadi ini lipetan. Aku kira dia tuh tembus gitu loh tadi gunain maskaranya. Gunain eyebrow-nya tuh kirain tembus gitu. Dan untuk looknya sendiri kayak gini. Ini menurut aku untuk rate-nya sendiri dia 7 ya. 7 atau 6? 6 kali ya. 6 dari 10 ya. Dan looknya sendiri kayak gini. Dengan waktu cuman 3 menit aja dia bisa ya untuk look seperti ini. Kalau ini sih menurut aku cocoknya kayak kemana ya, kayak keluar bentar-bentar, kayak beli kuota, beli rujak gitu doang ya. Jadi kalau untuk main-main ini menurut aku nggak worth it ya, karena kalau main-main kan kita biasanya kayak ketawa-ketawa ya, nanti keburu luntur nih bedak. Jadi cocoknya ini menurut aku kayak keluar bentar-bentar aja gitu, terus kayak bentar-bentar aja gitu. Jadi nggak cocok menurut aku kalau lama-lama gitu. Jadi kalau main atau foto-foto ini menurut aku nggak cocok banget dengan look seperti ini. Dan rate-nya sendiri ini 6 dari 10 ya. Dan sekarang aku bakalan tebelin si make up ini biar dia bener-bener maksimal. Tapi make up aku tuh juga yang nggak bagus-bagus juga. Jadi seenggaknya lebih baik lah daripada yang ini. Dan aku mau coba tebelin dulu guys. Jadi pertama aku mau pakai apa nih? Jadi pertama aku mau tebelin dulu pakai bedak tabur, karena bedak aku yang padat dia juga nggak full, nggak, dia udah mau habis guys. Jadinya tadi tuh kayak ke waktunya tuh kehabisan di sini aku karena ambil di bagian-bagian sini. Jadinya ini tuh dia nggak maksimal gitu loh. Jadinya waktunya habis pas aku olesin bedak ini aja guys. Dan sekarang aku mau tebelin pakai bedak tabur di sini. Dan aku udah keringetan banget, guys. Aku lap dulu keringet aku. Dan aku tebelin dulu ya, guys. Ini pertama aku pakai bedak. Aku kalau yang ini bedak taburnya aku pakai bedak Mars. Yang dia itu shade-nya yang kuning itu. Jadi kan ada kan Mars itu kalau nggak salah dia ada yang pink sama ada yang putih. Aduh, mataku sakit banget, guys. Bayang gak ya? Kayak ada yang ganjel gitu loh. Gak apa-apa deh, nanti ditetesin gitu biar ya. Jadi Mars itu kan ada beberapa shade ya, kalau gak salah itu ada putih juga, terus ada yang pink sama yang kuning. Dan aku gunainnya tuh yang kuning guys, karena aku gak mau juga yang kayak terlalu putih wajah aku. Jadi kayak kan warna kulit aku tuh ini tuh kan beda ya. Jadi kalau aku gunain yang shade yang putih atau pink, itu warna kulit aku tuh yang muka tuh lebih terang lagi. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh. Jadi kayak jomplang gitu menurut aku. Jadinya aku cari yang warna kuning biar dia tuh sama. Ya nggak sama juga sih, kayak nggak terlalu jomplang gitu. Jadi warnanya tuh masih yang 11-12, ya nggak 11-12, 11-14 gitu ya. Jadi nggak yang terlalu 11-20 gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Ngerti kan penjelasan aku? Belibet banget. Lanjut, di sini aku gunain alis, bikin alis. Dan aku gunainnya tuh eyebrow guys. Jadi kayak aku seneng aja sih, kayak nggak terlalu lama gitu. Dan aku tuh bikin alis tuh juga gampang juga, nggak yang susah banget gitu. Sebenarnya bisa sih mempersulit bikin alis, cuman aku nggak mau aja gitu. Kayak maksudnya sekelihatan banget
gitu loh, tapi aku nggak mau gitu. Jadi aku caranya tuh gampang banget ya, kayak ini tinggal di esrek-esrek gitu aja. Terus habis itu nanti kita tebelin di bagian yang botak gitu aja. Jadi kayak natural gitu, kayak nggak bikin alis gitu loh guys. Terus di tetap di sini gitu. Nah jadinya kayak ya udah gitu, punya alis gitu doang, nggak yang kelihatan dibikin gitu. Tapi kalau aku pergi ke kondangan gitu, biasanya aku juga niat banget gitu guys. Cuman karena ini kita cepet-cepet, jadi nggak usah yang kelihatan banget gitu, biar bener-bener bisa gitu. Terus habis itu sekarang aku mau jepit bulu mata aku. Ini tuh tadi aku juga gecepit guys mataku, jadi bener-bener sakitnya tuh double di bagian sini. Terus sekarang aku mau jepit yang sebelah sini guys. Terus sekarang aku mau gunain maskara lagi, dan aku gunain maskara ini tuh yang Latulip, yang warna biru ini. Dan hasilnya sendiri kayak gini. Karena tadi aku udah gunain apa namanya lipstick ya, jadi sekarang aku gunainnya blush on dulu. Habis itu aku gunain highlighter, dan ini aku gunain shade yang gak ada shade-nya guys. Yang A kali ya, ini ada tulisannya A di sini. Karena aku pas beli tuh kayaknya kalau nggak salah ya, itu cuman ada satu doang. Oh, itunya. Oh my god. Kalau nggak salah dia tuh cuman ada satu doang gitu guys. Dan sekarang aku kayak mau tap-tap. Aku usrek-usrek di bagian atasnya aja. Karena aku juga nggak yang mau kelihatan banget gitu. Dan aku suka bikin blush on yang kita tuh nyebrang di hidung. Sebenarnya ini tuh kelihatan guys makeupnya, cuman karena kameranya tuh kayak nggak kelihatan kan, cuman kayak apa ya, kayak nah kelihatan kan kameranya tuh kayak terlalu putih gitu loh, bukan kameranya sih, lightingnya, lebih ke lightingnya. Jadi dia makeupnya juga kayak nggak kelihatan apa-apa, padahal di kamera sini dia tuh udah kayak ya lumayan minor gitu sih. Jangan minor juga kali bahasanya, apa ya, lebih tebel gitu loh makeupnya. Terus sekarang udah di sini. Terus sekarang aku mau gunain highlighter, dan ini highlighter favorit aku banget, Vokalure yang H02. Ini bagus banget sih, warnanya kayak kuning gitu. Ah, pokoknya bagus banget ya, kalau kalian beli ya, kalian wajib banget sih beli yang ini. Menurut aku bagus banget sih. Dan selesai looknya sendiri kayak gini guys, setelah aku udah tebelin, dan hasilnya sendiri kayak gini. Dan hijab aku gini kan. Dan looknya sendiri kayak gini. Ini ya hasil make up 3 menit yang dia tuh ngaret ke sono-sono waktunya, dan hasilnya sendiri kayak gini. Dan sekarang aku mau kasih cahaya. Kayak gini hasilnya. Bagus kan untuk make up-nya? Nah, jadi kayak gini ya, keseruan make up challenge make up 3 menit dan hasilnya sendiri kayak gini. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.